Baik, ini pula mengenai perkembangan operasi mencari dan menyelamat bot karam di Tanjung Karang, Selangor. Masih lagi diteruskan pada hari ini. Pasukan mencari dan menyelamat akan meneruskan operasi pada pagi ini untuk mencari seorang lagi mangsa yang masih hilang, N. Ravi Shankar, 25 tahun. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama dengan Pegawai Operasi Balai Bomba Tanjung Karang, Muhammad Arma'in Syahrani. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Baik, Tuan, setakat ini bagaimana Tuan melihat dari segi perkembangan operasi mencari dan menyelamat mangsa setakat ini, Tuan? Okay, untuk perkembangan terkini, operasi mencari dan penyelamat nahas bot karam yang untuk hari ini sudah memasuki hari keempat. Untuk hari ini, pasukan penyelamat dari pelbagai agensi telah memulakan pencarian di sekitar pantai dan muara sungai seawal jam 8.30 pagi. Dan kita berehat sebentar akibat hujan dan disambung semula pada jam 12.30 tadi untuk kembali operasi pencarian. Antara agensi terlibat adalah pasukan penyelamat bomba, JPAM, Marin, Maritim dan nelayan, termasuk kita bawa sekali unit khas daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, unit anjing pengesan. Dan setakat ini, Tuan, bagaimana daripada segi cabaran untuk mencari satu lagi mangsa yang hilang kerana difahamkan ada berlakunya hujan di kawasan pencarian, Tuan? Ya, untuk cabaran, ya, pada pagi tadi memang hujan dan kita berhenti sebentar pencarian di laut, tapi pencarian di darat kita masih teruskan. Sehingga sekarang lagi masih diteruskan untuk pencarian darat dan pesisiran pantai, ya. Dan secara kasarnya daripada segi radius pencarian, Tuan? Untuk skop pencarian kita hari ini mencasarkan di bahagian muara sungai dan sekitar 3 ke 4 kilometer di lokasi bot karam itulah, yang mana tempat mangsa kedua kita jumpai semalam lah. Okey, baik. Terima kasih, Tuan, kerana berkongsi maklumat bersama kami dalam Buletin Awal ini. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.